Johor. Jadi pada musim 2019 mereka bertemu dua kali dalam Liga Super ketika 1987, 1992, 1995 dan 1999 serta pernah beraksi bersama Negeri Sembilan dan Selangor. Dan ini dia kesebelasan utama. Jadi sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan CIMB Liga Super Malaysia 2020. Jadi musim ini sambil itu Faizal Halim jaya merampas dan ketika ini Dixon Nuak Kame luang untuk Pang. Cari ruang Dixon Nuak Kame berdepan dengan Karo Hazan. Berjaya diselamatkan oleh Karo Hazan. Situasi satu lawan satu. Ya, gerakan yang baik di sini oleh Dixon. Dia memperdaya Taylor Reagan yang tidak dapat menghalang tetapi ada sentuhan di situ. Sekali lagi Dixon Nuak Kame cuba menggunakan kelajuan. Kali ini dapat melepaskan diri. Terlihat dengan lebih dekat. Kofi. Mona cukup pantas. Nama Tevan untuk Syazwan. Zainal tidak outside. Peluang untuk Syazwan. Namun kali ini kemas tangkapan dari Syarbini. Tahanan Pahang. Baik dari Dixon. Tidak outside sebenarnya. Peluang untuk Dixon. Mencari ruang. Dixon. Cut back. Ivan Carlos. Diselamatkan. Di atas garisan. Yang baik sekali lagi daripada Dixon. Beliau membawa ke depan dan membuat satu cutback di mana kita menjangkakan lebih baik daripada gerakan. Sekali lagi Kopi cuba dicabar oleh nama Tebon. Masih lagi Kopi mencari ruang. Tolakan Ivan Carlos. Airda memberikan gol pertama Pang untuk musim ini. First debutnya bersama dengan Pang. Terus menghasilkan jaringan untuk meletakkan Pang satu. Kredit kepada Pahang kerana mereka mencuba dan mencuba. Dan kali ini percubaan mereka berbaloi. Dan banyak kredit kepada Gopinathan. Kita ingatkan kemungkinan dia ingin membuat satu rembatan sendiri. Tetapi dapat lihat gerakan Ivan. Dan Ivan dengan kaki kirinya mudah menewaskan Khairul Azan. Saya rasa Selangor hanya boleh mempersalahkan diri sendiri. Di manakah pemain-pemain mereka? Apa ni Fidayo mencari ruang ketika ini. Membuka kepada Chazwan sambil Sandro masih lagi terbaring. Dan ada Chazwan untuk Brandon Gunn. Cuba melakukan turning. 1-2 bersama Fidayo. Peluang Fidayo! Akhirnya hanya 5 minit. 6 minit masa diambil oleh Fidayo untuk memberikan Selangor gol penyamaan. Import melakukan jaringan. Ya, dan di sini saya rasa satu permulaan bagi Brandon Gunn yang sempurna. Ini hampir serupa dengan apa yang kita lihat untuk pasukan negara. Brandon Gunn ke Semarih. Kini Brandon Gunn ke Ifadayo. Dan Ifadayo mengambil kesempatan ke atas kesilapan Faisal Rosli. Ya, jikalau beliau telah menaik ke atas sedikit, Ifadayo akan berada dalam satu posisi offside. Faisal tidak bergerak. Ifadayo tidak mempunyai tekanan dan satu jaringan yang mudah. Adam Rich. Tolakan untuk Kumaran. Cari Faizal Alim. Peluang untuk Faizal. Cari ruang. Faizal! Yang melakukan sepakan terus. Ya, di sini satu gandingan daripada Kumar dan juga Faizal. Tetapi Faizal saya rasa mengambil terlalu lama apabila membuat sentuh. Ini rendah dari Kopi untuk Azam. Bagaimana terus Azam? Tandukan! Jaya dilakukan. Kali ini satu hantaran yang jauh lebih baik daripada Azam Aziz. Dapat lihat beberapa pemain. Dan penceruk dari Kopi Rizky. Dari Kopi Fapos. Jadi Dixon. Peluang Adam. Ya, satu peluang yang begitu baik di sini adalah ada sedikit kelang kabut dalam kotak penalti. Halangan. Bakal penjuru dari Nur Azam mencari Khamis. Kali ini tandukan. Dan ini adalah peluangnya sekali lagi untuk Khamis. Tetapi ketangkasan Khairul Azan menghalang tandukan Khamis. Memang baik pujian kepada Khairul Azan. Beliau sentiasa bersedia. Tandukan juga baik daripada Khamis. Fidayo. Namun berjaya dikawal oleh Brandon dan juga Sandro. Peluang kali ini Rufino. Dalam kawasan penalti Pahang. Masih lagi Rufino. Cut back. Ditampak dan ketika ini Dixon berpeluang untuk melakukan sesuatu. Masih lagi Dixon mencari ruang dari Dixon. Kerana kesilapannya hampir memberikan gol kedua untuk Pahang. Kali ini tampanannya sebentar tadi ya. Rufino.
Baik kawalan kali ini untuk Brandon Gunn, tidak offside. Masih lagi Brandon Gunn mencari ruang. Ruang untuk Brandon Gunn! Di penghujung permainan, Brandon Gunn sekali lagi. Jadi watak penting untuk Selangor menjadikan gol yang kedua. Selepas mereka bertahan dengan cukup baik di separuh masa yang kedua ini, akhirnya menayangkan 89. Dan jika anda ingin perlawanan pertama anda sempurna, inilah caranya. Mendapatkan satu assist di separuh masa yang pertama. Dan ini adalah kemungkinan gol kemenangan bagi Selangor. Dan Brandon Gunn begitu baik memotong ke dalam, menggunakan kaki kanan untuk merembat melepasi Syabini Alawi. Tetapi Brandon Gunn mempunyai ketenangan untuk melihat adanya ruang dan mempunyai tenaga untuk melepas. Azam patahkan oleh Syami ketika ini. Dixon Nwakabe! Dan dikeluarkan oleh Ronnie Calvin. Ya, satu rembatan yang begitu baik daripada Dixon. Beliau melihat Karol Azan tidak berada dalam posisi yang baik. Tetapi Balang menggagalkan percubaan Dixon dan Ronnie.